Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam kabar drop lagi. Tapi ya kemarin lumayan sih, kalau yang pinter manfaatkan kesempatan kemarin ya cuan dua kali ya sebenarnya ya. Anyway, ntar nanti kita bahas. Ini market agak drop balik ya semalam. Ya udah ketahuan dia akan drop juga karena seperti yang saya bilang mereka akan wanti-wanti di GDP hari ini dan besok PCE. Itu event yang penting yang sangat pengaruh ke market gitu ya. Makanya dia agak drop terus mungkin pelaku pasar retail wait and see lihat ini. Data yang keluar hari ini nanti GDP sama besok PCE ya. Dan juga dominance agak menguat balik kemarin drop 53,4 ini justru agak naik lagi 53,5 yang tidak kita harapkan. Kita harap dia ke bawah justru dia agak menguat ke atas lagi ya. Ini saya buat video market cap drop 3,6%. Kemarin di 2,45 triliun kan ini dia drop jadi 2,37 triliun ya. Tapi volume naik ya karena yakin orang masih ambil barang lihat drop ya tambah muatan. Kelihatan dia naik 18,2% ya. Volume naik 18,2% di 84,5 triliun. Nah, dominance-nya yang agak menguat balik sedikit. Fear and greed agak drop balik. Kemarin 65 masuk greed ini drop balik ke 60 posisi netral. Tadi pagi sempat drop dia ke 63.600 ya. Tapi akhirnya daily nutup di 64.2 ya. Sekarang saya buat video posisi Bitcoin di 64.372. ETH agak koreksi juga 2,7% drop ya. Kalau BTC drop 3,3%, ETH drop 2,7% yaitu di 3.151 dibanding kemarin ya. Tapi BNB stable ya. BNB di $607 steady dia di situ. Solana drop balik hampir 7%, 6,5% lah ya di 146. Kemarin udah di 153 kalau nggak salah ya. XRP drop sedikit 3,6% di 52 sen 0,72. Ya agak koreksi dikit dibanding kemarin ya. Ini karena market habis mereka naik dikit dia drop balik. Wah, habar. Nah, kita bahas habar. Habar total hidup kalau kemarin yang enggak TP yang menunggu ke atas ya. Itulah masing-masing. Nah, dari dulu kenapa saya bilang kalau ada yang tanya TP di mana saya malas jawab ya karena itu masing-masing. Ada yang itu aja ada yang udah TP, saya lihat komen, ah kenapa nggak saya TP semua. Selalu gitu, itu sifat manusia. Mereka akan nggak pernah puas berapapun yang didapat gitu. Makanya kalau soal TP jangan tanya saya gitu ya. Dari dulu saya udah ingatkan ya. Nah, soal ini kalau yang smart kemarin ya, lihat beritanya pas keluar, itu sosnya yang smart lihat drop balik. Kalau yang ini ambil short lagi ya, atas bawah dia makan juga kalau yang smart lihat situasi. Tapi kalau yang enggak ya, atau yang FOMO ya, ini pasti yang ngeluh-ngeluh juga yang FOMO, kena atas dia kejar gitu kan. Nah, tapi kalau yang itu ketahuan kok, saya tahu yang komen-komen yang cuan TP santai tunggu dia drop, justru harap udah TP drop dia mau serok balik dia santai lihat kondisi gini ya. Nah, yang ngedumel yang masuknya di tinggi terus market drop gitu. Tapi kalau yang dari bawah ya, dari masa bearish gitu, lihat dia naik ada yang mungkin sedikit sesal. Kalau dia nggak
olah, dia nggak manage ya. Kalau saya kemarin ada saya TP, kalian udah tahu dari dulu sifat saya, kalau saya udah capai target saya pasti tarik modal, ya kan? Saya kau udah ajarkan, kalau kita udah tarik modal, yang namanya profit biarkan, biarkan, ya udah, tinggal dia mau naik ke berapa, seberapa rezeki. Yang beban itu saya kalau modal, ya modal kalau masih minus atau kemakan atau udah cuan drop lagi, itu yang selalu menghantam secara mental. Ya, nah dari pengalaman begitu yang buat kita nggak tenang, makanya saya selalu tarik modal yang namanya profit itu rezeki. Kita mindset lagi kota kita, ini rezeki. Seberapa besar sih rezeki gua sampai masuk target atau enggak? Ya, kalau udah sampai di masa gua harus out juga nggak masuk target, ya udah rezeki gua segitu. Nah itu yang selalu saya manage selama saya di mengenal dunia investasi, ya, dengan ya perbarui dengan kesalahan-kesalahan dulu, terus saya cari cara gimana nah supaya pertama mental saya enggak kehajar, apalagi kalau Anda ngadapi market yang volatile, ya, gold volatile, kripto juga volatile, selalu sering dikocok market, ya, itu Anda harus siap, Anda harus ngerti. Makanya untuk memanage itu, kita paling bagus itu capai pas ada kesempatan sekian target gua harus tarik modal, di situ tarik, biarkan profit lunch. Kalau Anda masih yakin nanti kalau dia drop lagi harapan Anda dibawa, masuk, ya Anda tambah muatan. Itu ya, karena Anda pikir ini masih ini, terus koin gua bertambah banyak gitu. Ya, misalnya aja, jangankan untuk invest, untuk swing, saya anggap swing untuk target saya beberapa bulan aja, saya ini nggak anggap ini ya, kayak Uni, karena saya lihat akan ada V4, dia launch, saya yakin, tapi saat itu drop, saya tunggu. Nah, target saya di harga segitu, kalau dapat, udah saya serok gitu, ternyata masuk. Masuk, ternyata agak drop lagi, saya DCA lagi. Nah, ini sebab posisi gini, walaupun dia drop, saya Uniswap ini masih cuan, ya udah cuan lumayan gitu. Tapi apakah saya TP? Belum, karena belum cukup target saya untuk istilah tarik modal gitu kan. Ya biarkan dulu gitu. Ya, jadi begitu itu manage posisi kita punya portofolio, terus juga belajar manage mental kita agar enggak ini. Tapi kalau saya lihat di komen-komen tadi saya lihat gitu kan, saya tahu itu banyak bukan orang-orang baru, bukan yang udah serok habar dari saat bearish time. Karena yang serok habar dari bearish time saya tandai siapa-siapa, saya tahu itu. Ya, siapa habarian saya tahu itu. Mereka enggak komen apa, santai semua gitu. Karena tahu mereka udah terini. Tapi yang komen-komen yang apa, wah drop lagi, oh FAD ini tuh. Ini bukan FAD juga, habar bukan FAD, cuma miss penyampaian. Jadi kesalahan penyampaian ya. Yang awalnya dikira BlackRock lakukan kerjasama dengan habar, ternyata bukan kerjasama. Dia pakai jaringan habar untuk tokenize dengan pakai si Onera sama satu lagi ya, tapi bukan kerjasama ya, dia cuma pakai Onera itu untuk tokenize di jaringan habar. Nah itu yang di ralat beritanya, nah market drop balik gitu. Bukan nggak ini ya, tetap nanti dia masih pakai. Ya nanti ke depan dia mungkin ada koin lain yang dia pakai juga. Ya tergantung kalau dia ada kenal gitu kan. Ya atau ke depannya mungkin baru benar-benar ada kerjasama, kita nggak tahu. Karena si habar ini, bosnya ini kan jaringannya sama para elit global kuat, deket gitu. Ya. Jadi ya lihat aja. Dan juga Anda beli habar itu invest tujuannya apa dulu gitu ya kan. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan satu isu ini ya.
mungkin saya lihat banyak yang kecewa karena nggak TP saat itu, nggak Anda manfaatkan gitu. Ya, ada salah perhitungan gitu. Itu sih. Tapi kalau yang smart kemarin, yang otaknya cepat ngolah, pas lihat keluar berita kesalahan pengertian ya, misinterpretation, salah mengartikan ya, jadi market drop balik. Nah, saat itu keluar drop, Anda smart, Anda yang trading langsung pasti ambil posisi short lagi karena udah tahu akan drop lagi gitu ya. Itu bisa cuan dua kali, atas dapat, bawah dapat gitu. Tapi mungkin beberapa orang lah yang cepat ngolahnya, manfaatkan kesempatan ini ya kan. Nah, untuk hari ini eventnya kita lihat ya, ekonomi kalender untuk malam ini. Ini penting dia. Kalau kita lihat dari event hari ini jam 8.30 ya. Jam 8.30 GDP itu quarter over quarter untuk tahun 2024 ini. Kuartal pertama itu ada mengalami penurunan ya, 3,4%, ini forecast-nya 2,5 ya. Nah, tapi GDP price index itu justru ada kenaikan gitu, yang sebelumnya 1,7%, ini diperkirakan forecast-nya naik di 3,0% gitu ya. Tapi yang lebih mereka nanti lihat pasti GDP-nya yang ini, kalau benar drop 2,5%, wah mungkin market hari ini saham gitu mungkin bisa agak drop gitu ya. Nah, kalau benar dia drop gitu, ini gold akan hijau lagi ya. Nah, terus bersamaan dia data gembel, initial jobless claim itu ada kenaikan dikit, yang sebelumnya minggu lalu 212.000, ini forecast diperkirakan 214.000 ya, sedikit lah ada kenaikan ya. Itu terus juga jam 10 pending home sales itu juga drop, yang sebelumnya 1,6%, ini diperkirakan 0,3% pending home sales ya. Jadi kalau kita lihat, terus juga jam 1 masih ada nih 7 years not auction, masih ada data bill juga gitu ya. Tapi yang udah pasti ini market lebih ini GDP. Andai kata GDP-nya bener drop 2,5% seperti yang ini ya, itu mungkin market akan merah ya. Tapi gua nggak yakin sih. Tapi walaupun kalau dia 25 mungkin market lebih merah ya, dolar agak drop. Tapi kalau dia misalnya sebelumnya 3,4%, mungkin aja nanti GDP-nya 3,1 gitu ya, tetap merah juga dari sebelumnya. Tapi dia akan forecast-nya kan 2,5, itu akan hijau ya. Kita lihatlah bandar ambil posisi kemana ya. Tapi saya rasa masih market akan nggak gimana, karena juga setelah GDP besok PCE ya. Nah, PCE ini juga penting karena ini yang disinggung si Jerome Powell. Dia waktu terakhir yang pertemuan dengan orang-orang keuangan di Washington, dengan orang keuangan Kanada, itu dia data-data yang dia bahas. Tapi setelah itu dia singgung, dia masih nunggu data PCE gitu. PCE dia perhatikan juga sangat ini ya. Jadi makanya sebelum tanggal 1 Mei nanti, itu inilah data-data penting yang harus dia lihat gitu, GDP-nya sama core PCE ya. Makanya malam ini ya, lihatlah, saya rasa
nggak usah terlalu stres. Kalian kalau yang mau nambah muatan, kalau kemarin yang udah TP Habar ada modal, ya coba masuk cicil gitu. Andai kata dia masih drop sedikit lagi, ini saya rasa sideways down, sedikit down tapi masih sideways, nggak gimana ya. Ya pinter inilah, bisa ada koin yang kalian mau target untuk bulan Mei Jun gitu ya. Ini ya untuk nambah muatan. Jadi jangan terlalu takut gitu ya. Tapi kalau yang mau scalping, kalau mau scalping hari ini, saya rasa kalian bisa short koin-koin yang kemarin lumayan, memcoin kemarin ya, koin-koin anjing kemarin kan naik ya. Ini koin-koin anjing bisa kalian short untuk scalping gitu. Entah Doge, Floki, Shiba ya, Bond, itu koin-koin anjing kemarin, mem koin yang lumayan naik ya. Ini dengan kondisi ada GDP terus BTC dominance menguat balik di 53,5 ya. Ini kalau Habar kan udah dropnya udah di kisaran 11 ini saya rasa gitu, udah nggak bisa di short lagi gitu ya. Nah kalau yang masih mau kalian mau cari scalping, mau short, itu kemarin itu koin-koin ini kayak Flock ini bisa nih ya, dia kemarin naiknya lumayan ya. Doge, Shiba gitu ya, untuk scalping, untuk short hari ini boleh scalping ya. Kalau yang untuk swing, ya udah kalian lihat target-target koin yang kalian di Mei, di Jun gitu ya. Kalian bisa masuk cicil dengan kondisi ini, dia masih terdiskon ya kan. Saat begini kalian cicil, jangan nanti kalau udah terbang, om bisa masuk, kok bisa masuk. Itu siapa paling males jawab yang gitu. Justru yang begini-gini, serok di merah, nanti jualnya di hijau. Jangan selalu terbalik, saat udah hijau Anda FOMO, nanya bisa serok, bisa masuk ya. Itu yang ini, yang pentingnya tidak all in. Kita serok itu tidak all in, bertahap. Dia kalau drop lagi ya tambah muatan gitu, sesuai target kita gitu. Oke. Jadi begitu aja pembahasan market di hari Kamis ini. Oh, Kamis. Seperti biasa, jangan lupa lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.